Assalamualaikum pemirsa TV, apa kabar Anda hari ini? Saya Yudida Kristianingrum, inilah Malang Melintang. Pemirsa, Muhammad Rofiq, Bendara Kampung Dorba, berterima kasih dan mendukung TMMD ke-111 Kodim 17 Sarmi, Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Rofiq berharap TMMD akan memberikan kemajuan untuk Kampung Dorba. Bendahara Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Muhammad Rofiq mengucapkan terima kasih kepada Satgas TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi yang telah melakukan pembangunan di kampungnya. Rofiq juga mendukung segala upaya yang telah dilakukan masyarakat dalam membantu kegiatan TNI. Dirinya berharap TMMD akan memberikan kemajuan untuk Kampung Dorba. Khusus untuk Dandim 1712 Sarmi, Rofiq juga bangga melihat kinerja Satgas TMMD ke-111. Adanya pembangunan balai kampung ini yang sangat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat Kampung Dorba. Pembangunan ini juga bertujuan untuk mendukung kegiatan aparat kampung, rapat kampung, musyawarah dan permasalahan yang ada di kampung, Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Ingin mengucapkan terima kasih atas kinerjanya TNI yang dan kru-krunya bisa membantu kampung ini untuk dalam pembangunan balai kampung. Dan saya juga mengucapkan syukur dan banyak-banyak terima kasih karenanya ada TNI, kami bisa dibangunkan semacam tempat untuk pertemuan yang ini, yaitu kantor balai kampung. Dan untuk kedepannya nanti bagaimana membuat ke depan yang baik. Nah, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim serta kru-kru yang lain. Saya mengucapkan terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak untuk membangun kita punya kampung ini. Dengan adanya kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi bisa memberikan perubahan pembangunan khususnya di wilayah Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Dari Kampung Dorba, Kabupaten Sarmi, Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan ke hadapan Anda. Saya Yulida Kristianingrum pamit undur. Malang TV, dari warga Malang untuk warga Malang. Sampai jumpa.